Malam sini saja dia punya kotak yang besar itu. Iya. Ini yang di kotak merah lagi dibuka, ya. Ini yang di dalam kotak merah ini ada dua kepala dia di dalam, Pak. Iya. Tapi bukan ular satu badan, dua kepala, ya. Artinya ini ular, kepalanya dua. Ekornya juga ada dua. Iya, jadi dua ekor dia punya ular, Pak. Sebentar apabila saya buka ini ular, ya. Apabila sebentar nanti ibu singa betina penari ular dari Kalimantan dia masuk ke dalam, dia buka baju, buka celana, ya. Tapi bukan telanjang. Iya. Artinya dia ganti, dia punya pakaian adat, pakaian main, dia menari berjoget bersama ular, Bapak Tuhan dan Saudara. Mari, kalau Ibu Endang ini sudah dikenal dengan pawang ular, Pak. Iya. Sudah biasa dengan ular, ya. Setiap hari menari dengan ular. Iya. Setiap jam menari berjoget bertanda tawa dengan ini binatang. Iya. Jadi ini Ibu Endang sudah tidak takut lagi dengan binatang ular. Nih, coba perhatikan. Iya. Tapi kalau ular yang di depan sana itu belum terlalu berbahaya, Pak. Ya. Tidak terlalu menakutkan itu ular. Iya. Kenapa saya bilang tidak berbahaya itu ular piton? Sebab ular piton begitu tidak berbisa dia, Pak. Ya. Ini ular piton, ular sanca, ular sawah begitu, Pak. Yang ditakut itu bukan dia punya bisa. Iya. Ular piton, ular sanca, ular sawah begitu. Yang ditakut itu lilitannya, lingkarannya yang ditakuti. Iya. Jadi apabila dia lilit di mana tangan, tangan bisa patah. Ya. Kalau dia lilit di mana kaki, kaki bisa patah. Ini ular cuma ditakuti, dia punya lilitan lingkaran saja yang ditakuti. Beda dengan yang di kotak merah ini, Pak. Iya. Kalau yang di kotak merah ini sangat ditakuti, dia punya bisa. Ya. Tapi ada dua ekor di dalam. Iya. Saya buka dulu pelan-pelan ular-ularnya keluar satu persatu. Iya. Tapi kalau saya buka ini binatang semua keluar, Bapak Tuhan dan Saudara. Ya. Kalau saya angkat ini binatang ular semua keluar, jangan dibilang di sini kebun binatang, ya. Di sini bukan kebun binatang, tapi senang saya pelihara binatang ular, Pak. Iya. Sebab kalau ular saya bawa semua terlalu banyak, ya. Yang lain saya simpan di rumah. Iya. Jadi cuma tiga ekor yang saya bawa ini sore, ya. Tiga ekor pula yang saya memainkan pelan-pelan, mudah-mudahan saja dia jadi. Jadi coba mana itu anak?